berlangsung di area perpustakaan Universitas Brawijaya Kota Malang, ratusan anak bersiap untuk adu kebolehan meracik strategi bermain catur. Sebanyak 177 peserta dari 22 kabupaten dan kota se-Jawa Timur ikut berkompetisi. Dalam turnamen kali ini terbagi dalam dua kategori berdasarkan kelompok usia. Kelompok pertama U12 Putra dan Putri dan kelompok U16 Putra dan Putri. Turnamen memperebutkan 36 pemenang terbaik dengan rincian 15 orang juara dari setiap kategori kelas lomba. Dalam setiap kelas juga ada tambahan 3 juara Best Lady masing-masing kelas kategori. Pelajar tingkat SD, SMP, SMA terbagi menjadi dua kategori, U12 dan U16. Peserta 177 dari 22 kota kabupaten se-Jawa Timur, dari Banyuwangi, Madura hingga Bojonegoro. Peserta terbanyak ada dari Kota Malang dan Kabupaten Malang. Nah, perlombaan ini memperebutkan piala sebesar 5 juta dengan rincian juara sebanyak 36. U12 sebanyak 15 orang, U16 juga 15 orang, dan setiap kategori ada best ladies 1-3. Kegiatan ini diselenggarakan untuk menyambut hari ulang tahun Bhayangkara ke-77. Diselenggarakan untuk menjaring pecatur cilik di Jawa Timur khususnya, sekaligus untuk membina adik-adik pecinta catur. Karena di event ini selain menggembleng anak-anak yang sudah terjun di dunia catur, juga untuk berbagi ilmu. Karena dari 177 peserta ini, ada 6 peserta yang sudah bergelar master, baik bergelar master catur percasi maupun bergelar master nasional. Jadi mereka bisa bertemu, berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman pertandingan. Nah, selain mempertemukan adik-adik yang pemula dan yang sudah profesional, ajang ini juga menjadi momentum bagi Universitas Brawijaya untuk mencari bibit yang akan memperkuat tim catur di Brawijaya. Dari ratusan peserta lomba ada 6 peserta yang bergelar master. Salah satunya Nayaka Budi Dharma, peraih medali perak dalam kejuaraan ASEAN X Group Chess Championship 2023 di Bangkok, Thailand. Thailand. Gimana itu? Cerita dikit. Jadi kemarin tanggal 17 sampai 27 Juni, yaitu ke Thailand di tingkat ASEAN, ditambah beberapa negara dari luar ASEAN, yaitu yang dikirim juara Indonesia gitu. Ya, jadi saya di sana dapat satu perak di kategori catur kelas. Susah, Mas? Sangat susah. Kenapa? Karena ya kan lawannya juga juara dari negara lain kan, punya elo rating yang lebih tinggi. Mas, sejauh ini negara-negara yang susah itu mana aja sih? Kalau menurut saya susah itu dari Vietnam. Itu Vietnam ngirim banyak pemain sama kuat-kuat juga. Terus Filipina. Kamu punya gaya bermain sendiri nggak? Atau seperti apa? Kalau saya, gaya bermain saya biasanya menyerang. Ada yang mungkin kamu hindari mungkin yang susah untuk dilawan? Gaya bermain seperti apa? Kalau saya itu kurang suka ya sama gaya main yang posisional, lebih suka yang kayak taktis gitu. Ya. Mas, berat jam tumpang kamu udah tinggi di level ini berarti nggak terlalu. Tak terlalu susah. Optimis menang. Optimis. Tiga juara terbaik kategori U16 diraih oleh Paradigma Aldi Nurrahman, Zita Hulia Putri Arif, dan Percasi Master Arjuna Satria Pamungkas. Best Lady diraih oleh Alvira Yosi, Nafisa Hanun, dan Betrika Krestu Granita. Sedangkan tiga juara terbaik diraih Fitsal Aswa Musakfar, Women National Master Josephine Grace Rondowulu, dan Kenzi Javas Hidayat. Best Lady diraih Clareta Natania Handoko, Indah Sulistiawati, dan Kayla Azahra Ranesha Putri. Turnamen ini digelar selain untuk memeriahkan HUT Bhayangkara ke-77, sekaligus untuk mewadahi potensi besar pecatur muda Jawa Timur untuk saling berbagi permainan.
Ajang ini juga menjadi momentum Universitas Brawijaya dalam pembinaan bibit catur Brawijaya. Turnamen ini sebagai media untuk mempersiapkan dalam mengikuti berbagai event catur. Event terdekat adalah Kecurda Porprov 2023, September mendatang. Dari Kota Malang, Dion Arista ATV melaporkan.